Selamat sore, bolo-bolo semua. Saat ini kita terbang lagi ya. Sore ini posisi di jalan Jalan Raya Kandangan di Surabaya Barat. Kita lewat di sisi kiri aja karena di jalan raya agak rame ya. Kita perlihatkan situasi di Jalan Kandangan sore hari, dan ini ramai-ramainya orang pulang kerja. Saya mau memperlihatkan seperti apa kesibukan keramaian lalu lintas pada saat sore hari. Ini kita menuju ke barat, ini lalu lintas menuju ke Benowo ya, ke arah Benowo, ke arah barat. Kita lihat matahari sudah mulai tenggelam, dan kita putar balik, dan ini lalu lintasnya cukup padat. Arus dari Banyu Urip, Margomulyo dan sebagainya yang mau ke Benowo ini cukup padat. Kita jalan pelan. Yang perlu diketahui bahwa jalan ini ada dua jalur ya. Satu yang sebelah kiri ini memang agak lengang kalau sore hari ya, beda dengan kalau pagi hari orang yang berangkat kerja. Ini ke arah kanan ini ke Jalan Raya Kandangan Gunung. Kiri ini Masjid Hidayatullah Kandangan. Kita jalan lagi pelan-pelan sambil melihat situasi terkini Jalan Raya Kandangan, dan sore ini cukup ramai. Kita akan terbang sini agak tinggi sedikit karena ada kabel ya. Ada kabel yang melintasi jalan. Nah, tepat di bawah ini kita usahakan agak tinggi dikit biar aman dari kabel. Teman-teman bisa lihat memang kelihatan macet. Kita nyebrang ke sisi kiri, kita lihat seperti apa situasi lalu lintasnya. Ini lebih lengang ya daripada yang sisi sebelah kanan. Coba kita putar balik. Nah, betul kan, ini memang agak sedikit kosong kendaraan karena memang sore hari banyak yang pulang kerja. Kecuali pagi hari memang di sisi kiri ini ramai kebalikannya. Kita lihat, kita terbang di tengah-tengah ini, di atas-atas pohon ini biar aman dari kabel ya, karena takutnya ada kabel yang melintasi jalan kalau kita terbang agak rendah. Coba kita sampai di sini saja, kita putar balik saja ya, putar balik menuju ke area masjid. Kemacetan yang seperti itu sore hari memang daerah Kandangan ini kalau sore hari memang macet, orang pulang kerja sama karyawan pabrik pulang semua. Kita merapat ke kanan pelan-pelan, lewati kabel listrik, agak turun dikit. Nah, di depan ini balai RT yang biasa digunakan untuk resepsi pernikahan, gedung untuk pernikahan. Di sini juga digunakan untuk mereka yang mau ngambil SIM untuk cek berkendara sepeda motor. Kita pelan terbang lurus lagi menuju ke ini TK lantai 2, ini sekolah TK, dan di depan itu adalah masjid Kandangan, masjid kalau nggak salah Hidayatullah Kandangan, dan ini towernya. Kita coba pelan terbang di antara tower ini, di tangga ini, tapi kayaknya tangganya agak miring ya. Coba kita pelan-pelan saja. Iya, mudah-mudahan aman, nggak apa-apa, pelan. Oke, lewat, aman. Kita menuju ke atapnya, seperti apa atapnya ini. Melewati pagar, ternyata
bangunan atau pondasi atasnya seperti ini ya, bisa teman-teman lihat belum di apa ya, belum di plester. Ini kalau gini rawan bocor. Kita lewat lurus pelan-pelan. Ini baru termasuk baru renovasi ya, sudah bagus interiornya, sudah bagus. Kita coba turun. Kita lihat ini ada mobil putih parkir. Wah, ini ada lampu-lampu. Hati-hati pelan-pelan. Ini di depan area parkir mobil. Kita ke kiri. Terbang pelan, nggak apa-apa, santai saja guys. Lumayan sudah bagus sekarang masjidnya. Kita coba putar balik. Putar balik, kita terbang di dekatnya parkiran. Kalau sore ini warga sudah banyak ya, sudah mau apa namanya sholat maghrib, sekalian menunggu sholat maghrib. Kita terbang di atasnya kanopi, di antara pohon ini pelan. Nah, ini kabelnya banyak ya, kabel-kabel di permukaan ini terlihat seliweran, kurang jelas, nggak jelas. Kita belok kanan, kita ambil kirinya. Nah, ini masjidnya dari penampakan luar, masjid kandangan yang baru di renovasi ya, tapi belum selesai, seperti masih perlu perbaikan dan dilanjutkan. Ini tampak jelas tulisannya Masjid Hidayatullah Kandangan. Sudah bagus sekarang karena sudah direnovasi. Nah, di bawah ini kemungkinan kantornya mungkin ya. Yang di lantai dua ini, kita masuk sini pelan-pelan. Iya, aman. Kalau di bawah ini guys, tempat wudhu ya, tempat wudhu di situ, di bawahnya ini. Kita coba keluar sini. Iya, terbang rendah di bawah pohon. Ini hati-hati karena ada kabel lampu tadi di sini. Iya, pelan-pelan. Banyak orang yang ini ya, warga Surabaya yang nunggu sholat maghrib. Kita putar balik, terbang di atas tenda. Kita coba ke tempat wudhu ya, tempat wudhu yang di lantai bawah tadi. Pelan-pelan, ya turun. Coba kita lewat di tangga ini. Lewat tangga. Aduh, ada anak kecil lagi. Aman-aman. Nah, ini guys, ini tempat wudhu ya. Tempat wudhu yang digunakan cukup luas. Biasanya pada saat sholat Jumat di sini, wudhu di sini. Lewat di atas tangga, terus terbang di sini. Ini warga sudah menunggu sholat maghrib ya. Aduh, lampu. Turun lagi. Coba kita ke menuju ke teras masjid. Pelan-pelan. Iya, aman. Kita coba terbang tinggi, ini sudah persiapan sholat maghrib. Kita kembali saja. Nah, ini suasana sore ya, menjelang maghrib atau pas sunset. Ini suasana kota Surabaya, tepatnya di kandangan. Kita lihat situasi lalu lintas cukup padat ya, orang-orang pulang kerja. Kita coba turun atau landing di sini, karena kalau di jalan takutnya ketabrak kendaraan. Kita coba turun di sini, di bawah pohon ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum.